Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila pada hari ini kita merayakan Hari Raya Maria yang dikandung tanpa noda, maka bacaan ini, bacaan Paulus yang kedua, merupakan suatu yang mengingatkan kita sekaligus tugas perutusan kita. Sebagaimana Maria, kita disadarkan bahwa kita adalah orang pilihan Allah. Apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi pilihan Allah? Jikalau kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, maka tugas kita, perutusan kita, menjaga kekudusan. Sebagaimana dikatakan tadi, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, Bunda Maria, Bunda Tuhan, dan juga Bunda kita masing-masing sudah memberikan teladan dan contoh. Teladan dan contoh bagaimana Maria sebagai orang pilihan Allah, dia berusaha menguduskan dirinya, berusaha menjaga dirinya tidak bercacat, sehingga dirinya menjadi tempat yang kudus untuk kehadiran Yesus, Sang Penyelamat ke dunia ini. Maria dikuduskan Tuhan, tetapi Maria juga menguduskan dirinya, terus berusaha agar tidak kedapatan bercacat. Saudara, jika Maria sungguh-sungguh menjaga kekudusannya, Maria sungguh-sungguh berusaha tetap menjadikan dia kudus. Karena satu, dia bersyukur, berterima kasih untuk karunia yang dilimpahkan kepadanya. Jadi sebagai orang pilihan Tuhan, saudaraku, Maria memiliki kesadaran bahwa dia adalah orang yang terpilih. Memang, semula Maria takut. Kalau kita melihat di dalam bacaan Injil, saya sungguh-sungguh sangat terkesan, dan itu mendalam dalam diri saya. Dikatakan sana, "Hai engkau yang dikaruniai, engkau yang dikaruniai." Luar biasa, saudaraku terkasih. Maria dipilih, tetapi Maria dilengkapi. Maria dibekali dengan karunia. Hai engkau yang dikaruniai. Tidak cukup sekali, saudaraku terkasih. Dikatakan lagi, jangan takut Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, Bunda Maria adalah pribadi yang dipilih Allah. Syukur dia yang dipilih Allah membuat dia mengamini, menerima karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Diamini apa yang dikatakan Tuhan, "Hai engkau yang dikaruniai." Dan saudaraku terkasih, karena karunia yang diamini inilah, akhirnya Maria berani menerima tugas panggilan perutusannya melayani Tuhan dengan menghadirkan Sang Juru Selamat. Maka dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Karunia yang diamini oleh Maria membuat Maria percaya dan yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka Maria berjalan bersama Tuhan, menyadari sebagai orang pilihannya, menerima karunia-karunia yang dilimpahkan kepada Tuhan, dan Maria hidup menurut kehendak Allah. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara terkasih? Apakah kita mengamini bahwa Tuhan memilih kita? Apakah kita mengalami, mengamini karunia-karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada kita? Hai engkau yang dikaruniai. Saudara, sebagai orang yang lemah, seringkali kita lupa akan identitas panggilan kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah.
kita mengabaikan karunia-karunia Tuhan, sehingga akhirnya kita lebih memilih keinginan diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Kita melihat dalam bacaan pertama. Karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka tidak mengiyakan kehendak Allah, tetapi lebih memilih kehendak diri sendiri. Apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa, dan akibatnya apa? Saudara, mereka ditelanjangi. Mereka ditelanjangi dari karunia-karunia Tuhan. Ketika mereka ada di Taman Eden, mereka penuh dengan karunia Tuhan. Mereka kaya akan karunia Tuhan. Tetapi karena keegoisan mereka, karena mereka hanya mau mengikuti kehendak diri sendiri, apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa. Dan Adam ketika ditanya, kemana engkau? Engkau ada di mana? Apa yang dikatakan Adam? Aku takut ketika engkau mendengar engkau datang, karena aku telanjang. Mereka telanjang karena ditelanjangi oleh dosa. Yang ditelanjangi tidak lain adalah karunia-karunia. Tuhan melimpahkan karunia, tetapi karena dosa, maka karunia itu dilepas. Dilepas. Sehingga mereka malu, mereka tidak punya kekuatan. Yang ada adalah ketakutan. Karena tidak ada lagi iman. Mereka tidak lagi memiliki rahmat. Yang ada, sekali lagi saya katakan, adalah ketakutan. Ketakutan, tetapi berbeda dengan Maria. Maria tidak takut untuk menghadapi tugas dan rencana yang diberikan kepada dia. Maria tidak takut untuk mengalami persoalan-persoalan problematik. Bahkan dia harus melihat anaknya yang menderita, menusuk hatinya. Tapi Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria tidak takut karena percaya bahwa dia dilengkapi dengan karunia. Saudaraku yang terkasih, tugas panggilan kita, pertama kita diundang untuk semakin menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan membekali, Tuhan melengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Maka amini itu. Jangan takut. Jangan takut. Saudara, hari ini kita merayakan 40 tahun perjalanan Imamat Romo Harjo. Saya percaya di dalam perjalanan itu Romo Harjo mencoba untuk menjaga kekudusannya, kesuciannya, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena inilah, saudaraku terkasih, panggilan beliau. Romo Harjo boleh menjadi rahim kehadiran Tuhan di dunia ini. Melalui pelayanan-pelayanan dan hidupnya, dia menghadirkan Tuhan. Dan itu juga bukan hanya Romo Harjo. Kalau kita diundang untuk kedapatan tidak bercacat dan bercela, agar kita, hati kita, hidup kita juga menjadi rahim kehadiran Tuhan, sehingga kita juga bisa membagikan kehadiran Tuhan kepada sesama. Dan saudara, Romo Harjo juga percaya akan karunia-karunia yang diberikan kepada Tuhan. Saya ingat tahun 79 saya masuk seminari Menengah Garu. Dan pada waktu itu Romo Harjo adalah Romo Disiplin, karena dia baru tabisan. Tahun 78 Romo Harjo tabisan, saya 79 masuk. Di dalam perjalanan waktu yang saya kenal dari Romo Harjo, di dalam konferensinya, di dalam homilinya, dia selalu menekankan bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan kasih Tuhan. Perjalanan kasih Tuhan berarti perjalanan Tuhan yang terus-menerus melimpahkan karunia. Dan itu yang diamini Romo Harjo. Sehingga karena dia selalu mendapat limpahan kasih karunia Tuhan, lalu pertanyaannya, bagaimana akan ku balas kebaikan dan cinta Tuhan? Di dalam Mazmur, kalau tidak salah, Mazmur 112, ayatnya saya lupa, dikatakan, bagaimana akan ku balas kebaikan Tuhan? Pemazmur mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Itulah hidup Romo Harjo. Dalam rasa syukur karena dicintai Tuhan, dikaruniai karunia-karunia luar biasa, Romo Harjo hanya bisa membalas
kebaikan dan cinta Tuhan dengan mengangkat piala menjadi imamnya yang setia dan kudus. Perjalanan Imamat Romo Harjo tidak lain juga merupakan gambaran di mana Romo Harjo meneladan hidup Bunda Maria. Percaya akan kata-kata Tuhan, engkaulah yang kupilih. Yang kedua, you are not alone, kamu tidak sendiri, jangan takut. Karunia-karunia-Ku akan kulimpahkan kepadamu seperti Bunda Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan itu yang diimani oleh Romo Harjo sehingga boleh merayakan 40 tahun. Maka dengan rasa syukur kita juga bersyukur atas perjalanan Imamat Romo Harjo, dan kita juga bersyukur untuk karunia-karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita. Juga apa istilahnya? Privilege ya. Kebaikan Tuhan di mana Dia mau mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Semoga perayaan syukur ini juga semakin, saudaraku terkasih, menguatkan kita untuk terus berjalan di dalam kekudusan. Karena itulah tugas panggilan kita, yakni seperti dikatakan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Bila kita hidup sebagaimana seperti yang dikatakan Paulus, satu hal, hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Maria hidupnya menjadi pujian bagi Tuhan. Banyak orang memuji Tuhan karena Maria. Demikian juga mari, sebagaimana dengan Romo Harjo, kita jadikan hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan, karena kita senantiasa kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, tidak cukup saya kira apa yang saya katakan, biarlah Romo Harjo juga men-sharingkan syukurnya, karunia-karunia yang Tuhan diberikan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, saya sebenarnya hanyalah seorang imam yang berusaha untuk melaksanakan tugas perutusan saya sebagai imam. Memang pada awal mula ya saya sebagai imam baru memang tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Tetapi dengan melihat praktek-praktek hidup para imam CM yang saya pilih ini, saya kemudian mengerti bagaimana imam CM itu harus hidup. Maka saya pada kesempatan ini terima kasih kepada Tuhan karena telah memilih saya untuk menjadi imam CM. Saya berterima kasih kepada para imam CM yang mendampingi saya selama ini. Sederhana pendampingan itu mengingatkan hal-hal sederhana yang saya lupa, yang saya abaikan, yang saya tidak peduli. Tetapi lama-kelamaan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kebiasaan saya, dan saya bersyukur pada hari ini boleh melaksanakannya. Memang ada masa-masa di mana hal-hal ini terjadi gejolak dalam hidup saya. Saya tidak bisa melaksanakannya dengan penuh-penuh dan sepenuh hati. Tetapi saya hanya percaya bahwa Tuhan mau membimbing saya dengan bantuan teman-teman, teguran dan sapaan umat. Saya menjadi seorang imam. Memang saya lihat itu hal yang sulit sekali. Sulit karena saya ini adalah manusia yang punya keinginan berbagai hal. Sehingga saya harus berusaha untuk mengalahkan diri saya. Mengalahkan diri inilah yang saya kira sulit sekali. Tetapi saya percaya dengan perjalanan waktu yang saya hadapi kali ini,
percaya bahwa Tuhan akan melindungi saya. Tuhan akan membimbing saya. Saya percaya akan rahmat-Nya. Tidak mudah. Tidak mudah untuk taat kepada pedoman dan petunjuk-Nya. Itu yang sulit saya kira dalam hidup imamat. Tapi saya percaya bahwa semua itu diberikan kepada saya supaya saya bisa taat kepada-Nya, melihat-Nya dalam hidup umat yang dipercayakan pada saya. Memang tidak mudah hal itu, tapi banyak orang mengatakan percayalah, percayalah kepada bimbingan-Nya. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Itulah yang saya kira menjadi pedoman hidup saya. Dan hal semacam itu tidaklah mudah. Karena saya punya keinginan-keinginan sendiri. Sementara Tuhan mempunyai keinginan lain. Dan hal itu sesuatu yang berat sekali. Saya perlu menjadi setia pada petunjuk-Nya daripada hanya mendengarkan suara batin saya sendiri. Ini memang sebuah usaha dan perjuangan saya. Tidak mudah itu, tapi itu harus saya lalui. Memang segalanya ya menurut saya tidak hanya dari usaha saya, tetapi juga rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan melalui teguran-teguran banyak orang dari berbagai kasus yang saya lihat setia pada himbauan Tuhan itu adalah kunci dari semuanya ini. Maka saya mengucap syukur dan terima kasih kepada para konfrater, pada umat yang mau memberikan teguran dan sapaan kepada saya dalam tugas-tugas saya yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi saya percaya semua ini diberikan demi kebaikan saya dan demi kebaikan gereja. Saya kira itulah yang mau saya katakan pada momen ini. Semoga apa yang diberikan oleh umat kepada saya sampai saat ini menjadi berkah bagi umat sendiri. Amin.